Welcome back to my channel guys. Apa kabar kalian semua? Semoga aja sehat selalu guys dan tetap bersemangat. Hari ini aku mau melanjutkan main game Machinarium. Udah lama sekali aku tidak melanjutkan game ini guys. Kira-kira udah seminggu ya. Oke, kita lanjut saja langsung main guys. Wah, ternyata dia punya pacar guys, aku baru tahu guys, dan dia berendam di minyak guys, luar biasa sekali. Jadi sauna air panasnya di minyak mendidih guys. Oke, kita lanjut aja. Kira-kira teka-teki apa yang bisa kita pecahkan hari ini guys. Oke, kita ajak ngobrol dulu mesin robot orang tua ini guys. Dia minta kita untuk mencari rokoknya guys. Oke, langsung saja. Oke, kita sudah dapat kertas untuk melinting rokok dia guys. Apa kita harus, oh ini ada rumput guys, lumutnya guys. Oke, apakah kita bisa langsung melinting lumut dan kertas ini guys? Oh tidak bisa ya. Kira-kira gimana guys, kita buka buku petunjuk untuk menemukan caranya. Sangat mudah sekali ya, tidak ada tantangannya sama sekali. Oke guys, kita berhasil nih. Oke, langsung masuk saja ke lubang kuncinya. Oke, pertama-tama kita ambil ya lumut tadi, dan oh lumut tadi kita keringin di lampu. Oke, terus kita ambil kertas dan melintingnya menjadi rokok dan memberinya ke robot tua itu guys. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita keringkan rumput ini menjadi tembakau ya. Oke, langsung kita linting. Kita berikan ke robot rongsokan tua tidak berdaya ini. Oke, dia bakarnya di lubang matanya guys. Oke, dan dia memberi imbalan tangannya sendiri untuk sebatang rokok guys. Oke, sepertinya ini ada lubang ya kan, benar sekali. Ada narapidana dua orang lagi di sini guys. Sepertinya kita harus menggunakan tangannya. Oh, tidak bisa. Jadi kita harus gimana ini? Kita buka buku petunjuknya lagi ya. Kita lihat bagaimana caranya untuk melewati rintangan ini. Oke, kita menggunakan tangannya untuk mengambil sabu. Oke, sangat mudah ternyata. Kenapa tidak bisa ya? Oke, ada yang terlepas guys, kita ambil aja. Apa yang salah? Ya, kita pakai tangannya. Ya,
bisa terlintas. Wah, ternyata robot dua narapidana ini penakut, guys. Wah, ada tikus robot yang sangat galak di situ. Dia ingin menggigit tangan kakek tua itu. Oke. Kita guncang-guncang saja untuk menjatuhkan sapunya. Yes, berhasil, guys. Oke, kita ambil aja sapunya. Seperti petunjuknya tadi, sapu ini kita gabungkan dengan kipas ini, guys. Oke. Kita buka penutup selokan ini. Langsung saja kita turun. Oke, kita lanjut. Sepertinya ini ada lubang ke atas. Kita langsung buka saja. Oh ya, menggunakan sapu tadi ya. Wah, ada tikus. Kurang ajar, tikus itu merobot sapu kita, guys. Wah, ini penjahat tadi ya. Dia mengganggu kita pacaran di atas lampu jalan, guys. Wah, parah sekali dia mengketapel kita, guys. Kurang ajar deh, kita balas dendam, guys. Kita kerjain ya. Oh, jadi bisa, guys, langsung ketahuan kalau kita mengeluarkan tangan kita di kursi itu, guys. Jadi gimana caranya? Kita jatuhkan kursinya, lalu kita ambil peluru di sini. Ya, luar biasa. Kita ambil lagi pelurunya. Oh, tidak bisa dibuang ya. Buka kunci ini, guys. Oke. Kita turun lagi menyelamatkan diri. Kita harus membuka keduanya ya. Kita jatuhin lagi biang kerok ini, guys. Kita ambil lagi pelurunya. Kita tunggu dia ke sana, lalu kita membuka kunci yang masih berwarna merah itu, guys. Oke. Oke, kita turun lagi, guys. Wah, narapidana dua tadi udah keluar, guys. Oke, berhasil, guys. Kita juga masuk. Ayo cepat lari, guys. Kita jatuh juga ternyata. Kita terpleset dengan perangkap sendiri, guys. Oh, ini tempat orang tua tadi ya. Apa ini, guys? Oke. Tidak ada petunjuk ya. Coba kita cari sendiri petunjuknya tanpa buku petunjuk ya. Oke, kita masuk. Kita digigit, guys. Apakah kalian melihat petunjuk di sini, guys? Aku tidak melihat apa-apa. Itu sepertinya ada di atas itu, guys. Oke ya. Apa kita akan tidak bisa, guys. Oke,
Kita disuruh keluar ya, guys. Oke, tidak bisa. Kita masuk lagi, kita cari petunjuk lagi, guys. Apakah ada sesuatu di sini? Dia bilang ee, guys. Ternyata bahasa robot Bera itu ee, guys. Oke. Kita ke belakang. Sepertinya kita harus membuka buku petunjuk lagi, guys. Oke, langsung saja daripada berlama-lama kita di sini, guys. Sangat mudah sekali ya. Seperti tidak ada tantangan sama sekali ya. Aduh, mati guys. Itu aku hanya sengaja aja ya, biar kelihatan susah guys. Oke, kita main lagi guys. Oke, kali ini agak serius sedikit ya, biar kelihatan susah aja guys. Oke. Sorry guys, terbatuk guys, emang agak kurang sehat ini guys. Oke, berhasil kita tembak saja lubang kunci ini. Kita lihat, ternyata angka yang harus kita bikin di kode tadi 0445 guys. Jam 4 lewat 45 guys. Oke. Kita keluar lagi. Kita bikin kodenya 04. Oh, sudah guys. Oke. Langsung saja. Mas, terbuka ya. Oh, ini gimana ini? Oke, berhasil guys. Sangat mudah sekali ya guys. Ya, kita ambil apa isi di dalam peti ini guys. Loh, kenapa tidak bisa diambil? Ada apa di dalam sana? Kalau tidak bisa, kalau tidak ada apa-apa, kenapa kita susah payah membuka ini ya? Kalau kita buka buku petunjuknya guys. Ada senjata rupanya. Rupanya kita sudah mengambilnya guys. Sorry, aku tidak melihatnya tadi. Kita tembak apa menggunakan senjata itu ya? Oh, ternyata begitu saja guys. Oke. Kita masukin. Pas sekali kita keluar ya. Disuruh menembak apa menggunakan tembak itu guys. Ternyata kita suruh main Space Impact lagi di HP Nokia zaman dulu guys. Oke, langsung aja kita mainin game tanpa tantangan ini ya. Sangat mudah sekali guys, sampai aku bosan sekali main game ini ya, karena tidak ada sama sekali tantangannya. Aduh, lama juga ya. Oke, kita sampai ke lubang kuncinya guys. Ya. Masih sama kayak yang tadi ya. Oke, langsung saja kita naik ya. Kita masuk saja langsung.
Oke guys, mungkin segini aja untuk gameplay Machinarium kali ini ya. Ditunggu kelanjutannya guys. Oke, see you to the next video guys. Bye bye.